Man yuridillahu bihi khaira yufaqihhu fid din. Nabi menyampaikan siapapun yang diinginkan oleh Allah berubah menjadi orang baik, memiliki sifat-sifat baik. Anda kalau disebut baik oleh orang Surabaya, jangan dulu berbahagia karena boleh jadi yang di Sidoarjo belum tentu menilai kita baik. Anda bila disebut baik sejawa timur Jangan dulu berbahagia Barangkali yang di Sumatera bahkan belum mengenal kita Kita disebut baik oleh orang se-Indonesia Jangan dulu bangga karena boleh jadi yang di Amerika mimpi pun belum tentu melihat kita. Tapi kalau Allah menyebut kita baik, Rasulullah menilai kita baik, maka seluruh penduduk langit dan bumi akan mengatakan kita adalah yang terbaik. Maka jika seseorang diinginkan berubah menjadi orang baik, berubah menjadi sifat-sifat yang baik, kata Nabi ciri pertamanya akan diberikan keringanan pada langkahnya, kelembutan pada hatinya untuk mau belajar tentang agamanya. Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din Dan semoga siapapun yang hadir bersama kita pada malam hari ini InsyaAllah seluruhnya akan menjadi orang-orang baik dalam pandangan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian berbahagialah kita malam ini Masih diberikan iman oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berbahagialah kita masih disebut dengan al amanu Berbahagialah kita masih disebut dengan al Karena ternyata Panggilan ini bukan sekedar panggilan bagi orang-orang yang telah tertanam iman dalam jiwanya, tapi juga panggilan yang memberikan berita gembira. Panggilan yang melahirkan keistimewaan. Panggilan yang menghadirkan pujian langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak disebutkan dalam Al-Qur'an panggilan iman kecuali memberikan selamat ucapan kebahagiaan karena ia telah memiliki setengah daripada kunci surganya Allah Subhanahu wa taala. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-25 paling kanan sebelah atas posisinya di mushaf wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihat an lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar Allah berfirman wa basyiril ladzina amanu Muhammad berikan kabar gembira kepada siapa ya Allah alladzina amanu kepada orang-orang yang telah memiliki iman dalam jiwanya wa salihat, kemudian imannya membimbing dia untuk mengumpulkan amal saleh annalahum jannatin tajri min tahtiha al anhar bagi mereka itu berikan kabar gembira sebelum mereka wafat jadi ada orang yang diberikan kabar gembira oleh Allah sebelum ia wafat annalahum jannatin tajri min tahtiha al anhar anak menggunakan huruf tauhid dalam ilmu nahu disebut harfu tauhidin wa nasbin tansibul isma wa tarfa'ul khabara huruf tauhid yang menguatkan sebuah informasi nasab yang menancapkan kekuatan pada informasinya tansibul isma dia akan menguatkan pada yang disebutkan wa tarfa'ul khabara dan mengangkat informasi pada apa yang disampaikan Kata Allah, angkat orang-orang ini, tanamkan dengan kuat pada jiwanya bahwa aku akan jamin, aku siapkan surga untuk mereka saat pulang kepadaku. Siapa mereka ini? Alladzina amanu wa amilus Jika memiliki dua syarat dalam hidupnya. Satu iman tertanam dalam jiwanya, yang kedua yang amal soleh yang dia kumpulkan dalam hidupnya. Jadi orang yang telah beriman, dia telah mendapatkan setengah dari kunci surga yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah jika malam ini kita masih termasuk dalam golongan orang-orang beriman. Hadirin, iman tidak disebutkan dalam Al-Qur'an kecuali membahirkan janji, memberikan janji akan menajamkan dan menghunjamkan ketenangan pada jiwa pemiliknya. Qur'an surah ke-48 al fatah ayat yang keempat. Wallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan imanihim. Dialah Allah yang berjanji akan menanamkan ketenangan, sakinah dalam setiap jiwa. Jiwa siapa? Qulubil mu'minin, jiwa orang-orang yang beriman. Jadi jika kita beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keimanan yang benar, kata Allah, saya akan jamin saya tanamkan ketenangan dalam jiwa setiap orang-orang beriman. Supaya mereka yakin dengan iman itu ada kemantapan dalam jiwa dan bertambahlah keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak disebutkan iman dalam Al-Qur'an kecuali Allah menjamin dengan iman itu akan memberikan keamanan pada pemiliknya dalam hidup dunianya, alam kuburnya sampai dengan akhiratnya. Itu yang disebutkan dalam Quran surah ke-6 Al-An'am ayat ke-82. Alladzina amanu wa lam imanahum ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun Allah berjanji sungguh jika ada orang-orang yang beriman itu apakah dia besarkah kecilkah disebutkan dengan allazina 1080 kali dalam Al-Qur'an ismun mausulun yadullu ala al-jam'il jam'iyyah isim mausul kata sambung kadang menunjuk pada objek tanpa batasan besarkah kecilkah Tuakah, mudakah, lelakikah, perempuankah, kah, cukupkah? Kata Allah, aku tak peduli. Sepanjang dia punya iman. Dan tidak mencampur adukan imannya dengan perbuatan zalim dalam berbuat maksiat. Maka aku akan jamin orang itu akan mendapatkan keamanan dalam kehidupannya. Sudah dia dijamin surga. Sudah dia mendapatkan ketenangan di jiwanya. Dan dijamin aman selama hidupnya. Dunianya aman. Alam kuburnya aman. Dan akhiratnya aman. Hadirin tidak disebutkan kalimat iman dalam Al-Quran kecuali dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan iman itu kita akan diberikan kebahagiaan jaminannya pasti disebutkan dalam Quran surah ke-23 ayat yang pertama Qad aflahal mu'minun Qad pasti Qad dalam ilmu nahu disebut dengan harfu tahqiq harfu tahqiq huruf yang menjamin kepastian sesuatu kata Allah Qad aflahal mu'minun orang-orang yang punya iman itu pasti aku jamin akan bahagia dalam hidupnya. Jika iman dibawa ke rumah tangga, rumah tangganya bahagia. Jika iman dibawa ke pekerjaan, maka kerjanya bahagia. Jika iman dibawa ke kehidupan bertetangga, maka tetangganya bahagia. Jika iman dibawa ke tempat sujud, maka sujudnya bahagia. Jika iman dibawa ke kantor, maka kantornya bahagia. Qad aflahal mu'minun. Bahkan jika Anda tinggal di goa pun tak ada penerangan cahaya PLN-nya tidak ada makanannya bahkan terlihat kurang lengkap alasnya batu bahkan kalau anda pun tinggal di goa bukan sekedar di kontrakan yang sempit bukan sekedar di rumah yang terbatas bahkan di goa ada iman dalam jiwa kita kata Allah saya akan berikan kenikmatan pada kehidupannya sekalipun dia tinggal di sebuah goa saja Quran surah ke-18 surah tentang goa surah Al-Kahf ayat yang ke-13 nahnu 'alaika naba'ahum sungguh kami kisahkan kepada kalian kisah yang sebenar-benarnya tentang para pemuda yang tinggal berlindung di gua itu saking nikmatnya tinggal di gua tak terasa 309 tahun ada di dalamnya miring kanan tidurnya enak kiri tidurnya enak makanannya dijamin oleh Allah tidurnya biasa tak ada yang mengganggunya apa yang mereka dapatkan innahum fitsiyatun amanu birabbihim karena mereka bukan sekedar pemuda yang muda banyak yang kuat banyak tapi yang tenang tinggal di gua hanya mereka kenapa amanu birabbihim karena ada iman dalam jiwanya jadi ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan itu ternyata ketika kita diminta oleh Allah untuk beriman bukan dimaksudkan dengan iman itu mempersulit kehidupan kita tapi dimintakan supaya kita dijamin dengan surga. Ayo beriman, kenapa ya Allah supaya aku masukkan kau di surga nanti. Ayo beriman, kenapa ya Allah supaya engkau bahagia. Ayo beriman, kenapa ya Allah supaya engkau tenang hatinya. Ayo beriman, kenapa ya Allah supaya engkau aman di hidupmu. Tenang, aman. Ayo beriman, kenapa ya Allah supaya nyaman kehidupanmu. Karena itu tidak pernah disebutkan kalimat panggilan iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Disebutkan 68 kali dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu. Tidak pernah disebutkan kalimat ini dalam Al-Qur'an ketika disampaikan pada para nabi dan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh sahabat-sahabatnya kecuali mereka akan menyambut gembira. Nah. Turun ayat ya ayuhan ladina amanu. Mereka tidak akan bertanya apa yang akan diturunkan. Tapi yang pertama kali muncul dalam jiwa mereka, alhamdulillah Allah masih menyebut kami orang-orang beriman. Siap ya Allah, semina wa Apa yang kau perintahkan? Kutiba anakku Tak ada pertanyaan lagi. Mereka kerjakan puasanya. Ya ayuhan amanu. Alhamdulillah ya Allah, engkau masih menganggap kami beriman. Apa perintahnya ya Allah? Aufu bilahum. Tepati janji, siap ya Allah, setiap muncul kalimat orang-orang beriman, maka muncul kebahagiaan dalam jiwanya. Sekarang pertanyaannya, apakah iman yang kita miliki sampai malam ini sudah membuat hati kita tenang? Jangan-jangan kita mengaku beriman, tapi gelisahnya itu masih banyak tertanam dalam jiwa. Ustadz belum datang sampai Maghrib, masih gelisah. Sampai Isya' belum datang, bikin status. Ustadznya belum datang, masjidnya gerah ya. Lantas di mana imannya kita simpan? Sedikit macet, langsung bikin status. Surabaya macet ya. Dan tidak melahirkan solusi. Lantas di mana iman yang dijanjikan melahirkan ketenangan itu? Di mana iman yang dijanjikan melahirkan keamanan itu? Di mana iman yang dijanjikan melahirkan kedamaian hidup itu? Atau jangan-jangan iman yang dimaksudkan oleh Allah yang ditanamkan pada jiwa kita belum sepenuhnya kita hayati dengan benar dan belum jadi bimbingan dalam kehidupan kita sehingga belum meraih lima hal yang dijanjikan tadi.